Terbakar api cemburu seorang pria asal Pakis, Kabupaten Malang nekat menghabisi nyawa calon suami mantan pacarnya dengan pisau dapur. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya pelaku gelap mata menusuk dada korban hingga meninggal dunia. Hanya butuh waktu 2 hari, aparat kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota yang dibantu Polsek Blimbing Kota Malang berhasil menangkap Riki Febrianto, pria asal Tirtomoyo, Pakis, Kabupaten Malang. Pelaku menyerahkan diri setelah 2 hari buron usai membunuh korban Aji Wahyu Nur Cahyo, warga Pandanwangi Blimbing, di Jembatan Araya Blimbing Kota Malang pada Jumat malam lalu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dapur, pakaian korban dan pelaku, serta telepon genggam. Kepada petugas, pelaku mengaku tidak terima mantan pacarnya akan dinikahi korban dalam waktu dekat. Pelaku juga marah karena diancam akan dibunuh oleh korban, sehingga keduanya mengatur pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di lokasi kejadian, keduanya terlibat cekcok hingga berujung perkelahian. Korban dipukul jatuh dan langsung ditusuk oleh pelaku di bagian dada menggunakan pisau dapur yang diambilnya dari sebuah kafe di wilayah Pakis, Kabupaten Malang. Usai membunuh korban, pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan pisau tersebut dan mengembalikannya ke kafe. Sementara 6 orang teman pelaku yang berada di lokasi kejadian saat ini diperiksa sebagai saksi. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara minimal 20 tahun. Waktu dan tempat kejadian peristiwa, hari Kamis 1 Juni 2023, sekitar pukul 23.55 WIB, Jembatan Araya, Jalan Araya Megah, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di mana korban AWN, laki-laki 24 tahun, warga Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tersangka RF yang berada di belakang, usia 24 tahun, pekerjaan swasta, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Barang bukti 1 buah baju warna hitam dipakai oleh korban, 1 bilah senjata tajam jenis pisau dapur panjang lebih kurang 30 cm yang rekan-rekan lihat. Pengenaan pasal pidana 340 KUHP subsidiar 338, KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3, KUHP mengakibatkan meninggalnya orang lain. Ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tersangka bukan residivis. Ini berawal dari cekcok antara kedua belah pihak, yaitu antara korban dan tersangka pada saat mereka berjanjian untuk datang di TKP. Setelah di TKP terjadi perkelahian, si korban jatuh lalu ditusuk dada sebelah kiri, yaitu mengenai bagian jantung di kepada korban. Oleh rekannya korban dibawa ke rumah sakit Persada, tetapi nyawa korban tidak dapat tertolong. Yang bersangkutan dicari oleh Satreskrim dan Polsek Blimbing sehingga menyerahkan diri pada hari Sabtu malam di Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan.